Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini tentang burung. Di video kali ini saya sedang melihat burung jalak kebo yang ngangkutin sarang ya teman-teman. Nah, kemungkinan ini sudah mau bertelur ya teman-teman. Terlihat di sini burung jalak kebo ini terus-terusan mengambil serabutan ya. Di sini saya sudah siapkan daun bambu ya teman-teman, serta serabutan pinus dan yang lainnya untuk mereka bikin sarang ya teman-teman. Dan seperti inilah ketika burung jalak kebo sedang membuat sarang. Burung jalak kebo jantan ini sempat saya upload di video sebelumnya yang waktu itu matok-matok tangan saya teman-teman yang galak ya. Jika kalian belum nonton, silahkan bisa nonton video sebelumnya. Dan ini betinanya yang ekor pendek ya. Sebenarnya ini betina bukan lagi dokor ya atau dorong ekor, tetapi dari owner lamanya udah pendek seperti ini ya. Kemungkinan ini kecabut bulu ekornya, jadi pendek ya teman-teman. Sebenarnya saya baru menjodohkannya nggak terlalu lama ya, sekitar kurang lebih 1 minggu. Dan di sini sudah terlihat di dalam geledok ini ada 2 ekor teman-teman. Jadi untuk membuat sarangnya itu bergantian, sekarang jantan, nanti betina yang masuk seperti itu, dan seterusnya. Nah, itu jantannya keluar ya. Oke teman-teman, setelah 3 hari saya tunggu dan saya penasaran ingin melihat dalamnya, dan alhamdulillah di sini sudah terlihat telur burung jalak kebo ya teman-teman. Ada 3 butir dan warnanya seperti ini, biru telur asin ya teman-teman, biru muda ya. Semoga telur-telur ini cepat menetas, doakan saja ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.